told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Welcome back to my channel di Gager263. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi satu lagi informasi menarik dan cukup bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Informasi yang akan saya berikan kali ini yaitu salah satu power supply unit atau PSU yang digunakan pada receiver next parabola. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan pada info-info menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager263. Oke guys, jadi saya akan sharing atau saya akan berbagi informasi dengan power supply unit board seperti ini ya. Power supply unit board seperti ini banyak sekali kita dapat di kedai-kedai online seperti Shopee ataupun Lazada dan shopping mall lainnya secara online ya. Jadi kita bisa cari dan kita tulis saja power supply unit board atau PSU dan di sana kita mencari untuk receiver next parabola, baik itu merah, kuning, hitam, putih, dan juga next combo ada dijual di sana. Dan pastikan sebelum kita membeli perangkat ini, kita harus pastikan receiver next jenis apa yang kita gunakan. Contohnya di sini, saya menggunakan receiver next parabola yang warna merah. Jadi saya butuhkan power supply seperti ini. Apabila saya mencarinya di Shopee, tinggal saya menulis atau mengetik PSU untuk next parabola yang warnanya merah atau PSU untuk next merah dan akan tampil power supply board seperti ini dan tinggal kita mencari kita menggunakan merek apa ya, karena di sana juga ada beberapa merek ya. Jadi tinggal kita pilih salah satu yang ingin kita gunakan. Dan sahabat mau tahu fungsinya? Fungsinya seperti ini guys ya. Jadi kalau memang receiver kita sudah bermasalah,
receivernya nggak mati total ya. Kalau memang receivernya mati total, tinggal kita menggantikan power supply unit board ini, maka receiver kita akan menyala kembali seperti sedia kala. Dan satu lagi ya, akhir-akhir ini saya banyak menerima receiver yang tidak mati total ya. Receivernya masih menyala, namun sayang sekali ya, di receiver yang saya sebutkan ini ada sinyal untuk transponder 11861 dengan simbol rate 45.000 dan polarisasi vertikal maupun horizontal. Itu full sinyal. Tetapi yang ada pada transponder 11921 dengan simbol rate 45.000 dan polarisasi vertikal, ternyata enggak ada sinyal, guys. Kenapa begitu ya? Mula-mula saya juga bingung ya, apakah receiver ini sudah rusak atau bagaimana. Lalu saya menghubung CS Next Parabola dan saya meminta softwarenya atau firmwarenya. Mereka mengirim ke saya dan saya melakukan refresh atau OTA upgrade juga tidak berhasil. Lalu saya kebingungan. Saya menanya lagi ke CS Next Parabola. Namun jawabannya tetap sama. Dan akhirnya receiver itu saya tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi setelah saya mengetahui bahwa kerusakan yang saya sebutkan tadi kalau terjadi pada receiver next kita, maka cukup kita menggantikan power supply yang baru. Baik itu receiver sudah mati total ataupun receiver yang gangguan sinyal seperti yang saya sebutkan tadi pada transponder 11921 dengan simbol rate 45.000 dan polarisasi vertikal. Jadi sahabat bisa cek di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara saya menggantikan power supply unit ini pada receiver next merah. Jadi sahabat bisa cek videonya. Nanti juga saya akan sertakan link videonya di bawah ini. Dan untuk kedai online ataupun toko online yang menjual alat ini, nanti juga saya akan sertakan salah satu toko yang menjual power supply ini. Dan nanti kita bisa cek di linknya ya, sekali dengan melihat kira-kira power supply ini harganya berapa, dijual di mana, nanti sahabat akan tahu. Hanya itu informasi yang saya berikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua yang membutuhkan, khususnya pengguna receiver next parabola. Dengan demikian, untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, biar sahabat tidak ketinggalan pada info-info menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.